Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira Najwa binti Zakaria, berasal dari Dungu, Terengganu. Saya ingin mengulas sebuah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2017 yang mengandungi 315 halaman, iaitu buku yang berjudul Analisis Semantik Kognitif Kata Serapan Arab Melayu. Buku ini ditulis oleh Anida Sarudin dan Nur Hashimah Jalaluddin. Profesor Madya Dr. Anida Sarudin kini merupakan pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, manakala Profesor Nur Hashimah merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutamanya bagi mereka yang menuntut dalam bidang bahasa Melayu, perkhususan semantik, itu satu bidang ilmu yang mengkaji tentang aspek makna. Jadi buku ini ialah merupakan buku yang mengkaji tentang makna daripada kata serapan bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Melayu, yang dikaji dari sudut satu teori, itu teori semantik kognitif. Secara peribadi, saya merasakan kekuatan buku ini ialah dari segi kandungan babnya yang dipecahkan kepada 8 bab, yang mana dapat memudahkan pembaca untuk mencari bahagian yang dikehendaki. Hal ini memudahkan pembaca yang baru berjinak dengan bidang semantik dan tidak hanya berfokus kepada pembaca yang sudah memahami dan mendalami bidang ilmu ini. Jadi dari segi untaian setiap bab itu, saya lihat mempunyai satu koheren yang tersusun dan mempunyai pautan antara satu sama lain, yang mana telah diadun dengan penulisan yang sangat baik dan sangat berilmiah sesuai untuk penuntut ilmu. Penulis telah berjaya menghuraikan isu perubahan makna dalam kata serapan Arab, itu kata alim, wakaf dan juga alam, merentasi zaman yang mencakupi zaman klasik dan juga zaman moden menerusi korpus yang telah dipilih. Hal ini dilihat bahawa satu kajian yang sangat komprehensif dan juga menyeluruh yang dibuktikan berdasarkan bukti teori semantik kognitif yang mengetengahkan pengalaman dan juga pengetahuan alam sekeliling dalam menyandarkan sesuatu isu. Lebih-lebih lagi, penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan buku ini merupakan bahasa yang syarat dengan ilmu dan sangat tersusun serta mudah difahami oleh pembaca sekalian, sesuai dengan cerminan imej bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Oleh hal yang demikian, secara peribadi saya menyarankan kepada semua penuntut ilmu bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang semantik, untuk mempunyai buku ini sebagai rujukan dalam penyelidikan yang dilakukan. Lebih-lebih lagi, buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana kita semua tahu bahawa buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sangatlah berkualiti tinggi kerana mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan dengan ketat dan ditapis oleh editor yang berpengalaman dan berkaliber. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.